Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Adnan di sini. Kat sini aku dekat IOI City Mall. Depan Home Pro ni dia ada orang kata showroom EV car, semua kereta elektrik ni. Dibawakan oleh Jimat Group EVcar.my. Kat sini ni adalah orang kata pengimport sah atau official punya semua kereta elektrik. Tak ada kereta recon combustion engine, tak ada kereta Velfire Alpha, Honda, Toyota yang recon punya kereta boxy ke apa, tak ada kat sini. Semua tak ada. Ini semua totally elektrik. Daripada Tesla, ada daripada Nissan, ada daripada MG, MGZS EV. Lepas tu Mercedes EQS ni kami soon taken daripada Porsche. Nissan apa ada? Nissan Leaf. Lepas tu yang kecuali untuk Hyundai, Kia tak ada sebab masing-masing dah ada orang kata official dealer. Okey, dan untuk Tesla ni yang orang kata menjadi kebanggaan lah untuk kereta EV. Orang kata benchmark lah kereta EV. Sebenarnya ada banyak lagi kereta EV yang dekat pasaran-pasaran luar, sebab termasuk orang kata pasaran China pun masih banyak ke arah EV sekarang ni. So masuk aku di sini sekarang ni, dulu kita asyik cas pakai apa cas smartphone lah dalam kehidupan kita. Sekarang ni kita ada dua benda nak akan datang, kita akan ada dua benda yang akan cas dalam hidup kita, iaitu cas smartphone dan cas kereta. Semua benda dah jadi smart dah. Kita ada smartphone, ada smartphone, ada smart car pun. Sebagai contohlah, ni depan ni adalah model X, model Y, model 3. Okay, untuk model S ni ada apa? Ada kepak ni, tiga wheel ni. Ala-ala macam Mercedes SLS, AMG. Tapi jangan risau. Ya, untuk yang kepak macam ni, setiap pintu ni dia ada sensor tersendiri. Macam pintu ni dia ada kamera kat sini. Ada kamera sensor kat sini untuk model Y. Dan untuk model X ni, nampak tak? Dia ada dual motor dan single motor. Model S ni ada 7 seater . Ni untuk kereta family punya. Cuma dekat belakang ni agak sempit sikit. So bagi aku macam kereta ni ibarat kereta 5+2 lah. Untuk dual motor, ini adalah orang kata high spec punya. Sebab dual motor stand for orang kata all wheel drive lah. Sebab dia setiap ganda ni dia ada motor. Belakang ada motor, depan pun ada motor. Okay, ni untuk model Y, dia ada 5 seater kat sini. Nampak ni sebenarnya design agak orang kata lebih kurang je, cuma dia agak memanjang sikit sebab ni adalah kategori SUV 7 seater kat sini. Ni 5 seater. So untuk yang model untuk model Y ni, dia ada, kita boleh pilih lah. Kita ada option sama ada nak single motor ataupun dua motor, sama macam model 3. Model 3 dia ada dua motor, tapi ada yang model yang 3 yang sport punya. Itu yang level premium punyalah. So untuk yang S, model S masih ada. Cuma nanti akan ada S punya apa kategori facelift punya. Okey, dan untuk ni adalah model 3 ni model 3 yang orang kata ni paling untuk model 3 adalah ni model yang paling orang kata paling murah berbanding yang kedua-dua ni. So yang ada satu lagi model S. Model S ni agak besar sikit berbanding dengan model 3. Dan model 3 ni bagi aku dia sama saiz seakan-akan macam Porsche Taycan, BMW 3 Series dengan si apa Mercedes C-Class. Dia punya saiz dia lah. Saiz C segmen premium. So untuk model 3 ni, kalau kita tahu depan ni dia ada luggage. Dia storage luggage. Dia ada dua luggage, belakang dan depan. Sama macam dekat sana. Di belakang ada storage, kat depan pun ada storage. Sebab mana ada engine. Semua ni adalah kereta elektrik, dan bawah ni dia ada motor kat sini. Untuk kategori dua motor, kalau dua motor dia belakang dan depan all wheel drive. So untuk model 3 ni, semua kereta ni dia ada dikontrol center dekat tengah ni. Aircon pun kontrol dekat tengah ni. Lepas tu nak buka pintu, nak buka dashboard, glove box pun semua dekat control center dekat situ. Ada kesling kat tengah tu. Memang terbaik lah. So memang kereta ni adalah orang kata super safety lah. Nak boleh kecuri tu agak susah sikit lah. Sebab apa, untuk owner Tesla dia ada bagi kad. Untuk kad dia memang khas untuk orang kata untuk owner. So orang siapa-siapa pun tak boleh nak access kereta ni sebab kat tepi pun dah ada kamera ni. Tengok. Buka ni pun. Nampak tak? Dia tak boleh. Tak boleh. Sesuka hati tak boleh.
dia dah lock kat situ. Ha, nampak tak ada lagi kat sini kat depan ni. So untuk lagi ni bagi aku, aku agak-agak sekitar dalam berapa puluh liter dah kat sini. 70 kat sini. Ni kecil je ni, dia tak adalah besar sangat. Ha, bukan 70 liter, dalam 30 something macam tu. Frameless pula tu. Ada dengan dalam ni, ha, dia agak simple. Dalam ni memang simple untuk model tu. Okay, untuk model 3 nanti kalau kita tengok harga dia, dia start ada, dia ada ni, ada standard range. Okay, sehingga dia apa level perform, apa dia, dia punya model varian performance. Okay, dengan harga daripada starting, kalau untuk untuk ya, untuk kereta ni dia adalah kereta Recon. Ada Recon Jepun, kalau ada logo Jepun ni, lepas tu ada UK punya, ada UK spec punya. So untuk daripada G-Mark Group, dia bawa EV kan, semua semua kereta EV ya, tak ada kereta Recon Recon eh. Ha, kereta Recon macam Alphard Vellfire, kereta Foxy, kereta Stepwagon semua, cari, cari yang lain punya lah. So start daripada RM265,000. So paling mahal pun untuk performer RM283,000, bergantung pada tahun dan bergantung pada Recon unit daripada Jepun ataupun daripada UK. So assessment kata kalau nak elok, nak nak, nak lebih tahan, nak lebih reliability, ambil yang spek Jepun lah. Spek Jepun lebih tahan sikit lah. So untuk long range dengan harga RM227,000, standard range RM228,000. Okay, untuk so, standard range dia punya boleh pergi sehingga, kalau dia tengok kat sini, range sehingga 380 km. Nah, paling tinggi dua motor 485 km, model 3 long range. Model 3 performance, kalau nak tahu model 3 performance, dia sport ini warna hitam. Okey, ni untuk dua motor, model model 3 yang biasa, dua motor dia bagi standard standard ni macam ni lah. So kita boleh tahu beza dia lah. So paling tinggi untuk performance 460 km. So mungkin beza dia tak adalah terlalu obvious sangat. So inilah dia punya nilai horsepower, paling tinggi 554 horsepower dan paling rendah 283 horsepower. Ha, sini selain daripada Tesla, dia ada ni juga. Kata model Mercedes EQS, Taycan. Okay, ni daripada MG pun ada. MG ni banyak ni. Ni paling murah kita boleh ambil yang model MG. ZL EV. Cuma dia punya range dia agak rendah sikit, 270 km. Untuk model MG ni sebenarnya banyak banyak yang kita boleh dapat dekat ni apa, boleh dapat dekat Thailand. Sekarang ni ramai dah pakai, Filipina. Cuma Malaysia je masih bertatih lagi untuk model MG. Tapi kalau kita tengok model Y ni, warna-warna putih, lepas tu dengan spoiler hitam dia, dengan dengan door handle hitam, dia memang nampak sporty lah. Asal akan akan macam-macam pusing makan. Untuk model Tesla sport SUV ni, cuma dia punya lampu dia sebenarnya lebih kurang sama macam, sama macam untuk model tu. Macam tak akan macam, daripada jauh kita nampak macam Porsche. Sebenarnya ni adalah Tesla. Depan ni bonet dia agak besar sikit, nampak macam, nampak macam solid ni kalau kita tengok ni. Memang lawa lah, memang gempak lah kereta ni. So untuk model Y, okay, untuk model Y, kita dia punya harga dia RM406,000. Sebenarnya kereta ni di bawah harga RM500,000, sebenarnya masih berbaloi lagi. So bagi aku, berbanding daripada ambil Porsche Macan, Macan pun harga pun dah makin mahal, baik ambil yang ni. Pada pendapat aku, majoriti apa warga negara China banyak pakai model ni, model X ni. Sebab ni sebenarnya ni SUV, SUV MPV 7-seater. Nak kata SUV, nak kata SUV pun bukan, tapi boleh lah nak kata SUV. Family SUV ni, tapi memang besar lah. Dia pun tak nak warna hitam besar dia, kalau tengok dia nampak besar, besar gila. Dia punya model, ada Tesla model X ni. Mari kita tengok model Tesla X. Tengok model tu dengan lampu. Lampu lah dia punya, dia gliding warna hitam ni. Ala-ala macam Mazda CX-5 pun ada. Tapi kalau tengok dalam ni, nampak tak? Dia okey untuk model dalam ni, dia tak sama macam model lain ni. Dia ada dua screen eh. Screen kat sini dekat display kat sini. Lepas tu ada control center kat tengah tu display dia. So semua ni semua semua memang main elektronik ni lah. Nampak macam memang futuristik dia betul lah. Ini belum masuk Cybertruck lagi. Kalau Cybertruck macam mana tak? Okey, untuk yang ni kategori ni dia ada 6 seater. Sebab belakang ni ada ada captain seat kat sini. Lepas tu dia punya figure wheel ni memang agak besar, gerabak ni.
Jadi tapi jangan risau, bila kereta ni terbalik, ia ada safety feature kat sini, dia akan meletup kat sini. Dia boleh buka, jangan risau. Tak ada masalah kalau kereta terbalik ni. Dia ada aircon belakang lagi, sehingga boleh control kat situ. Itu je, yang ni sebenarnya kereta ni agak basic kalau kita nak explain dari segi dalam dia. Tapi sini kalau tengok dalam ni, dia masa berhitamah memang nampak macam minimalis sikit. Tu untuk dari segi belakang ni, untuk model ni kalau tengok belakang ni, di kursi dia boleh lipat ni, foldable. Macam aku cakap, dia kira-kira ni untuk kereta ni, dia adalah 4 plus 2. 4 plus 2 sebab di kursi belakang ni untuk sementara saja bagi pendapat aku. Sebab di kursi dia agak kecil sikit, tapi aircon belakang pun ada. Apa tak? Untuk model ni ada aircon belakang. Gempak tak gempak, tapi kalau kita boleh lipat ni, besar juga. Dia punya kaji dia, dia sorok kat sini. Ni sama dia untuk Tesla memang sama. Dia memang tersorok dekat ni, dekat pintu. Sama juga. Tapi dia kecil je. Kelonik je macam tu. Okey, dari segi lagi space untuk model Y, sebenarnya agak besar, dan agak memanjang sini. Aku nak kata besar tu. Aku rasa Porsche Macan punya bonnet pun tak adalah sebesar macam ni. Ni lagi besar bagi aku. Sebenarnya ni berapa liter dia boleh isi. Aku rasa dia ni dalam lebih kurang 500 lebih liter dia punya lagi spin dia. Besar aku. Dia besar dan memanjang macam tu. Lepas tu kalau nak isi barang pun boleh, kita boleh lipat. Kita boleh split 60-40. Boleh rata juga. Sama je. So itu saja daripada penerangan aku sedikit mengenai model Tesla ni. So kepada yang nak berminat beli Tesla, korang boleh visit dekat apa showroom Jimat Group dekat Bangi pun ada. Ia memang specially EV car. Selain pada dia orang jual EV car dekat sana, sekiranya korang beli dekat EV car, korang boleh servis dekat sini pun ada juga direct service. Ada service center dekat sini, tapi cuma service center dia tak banyak untuk buat masa sekarang ni. Korang boleh pergi dekat Bangi, Jimat Group ni, Ibika. Dia dekat dengan Petron. Korang boleh cari . So itu saja daripada penerangan aku. So untuk model Tesla ni, dia biasa secara basic ni kalau korang nak pilih, bergantung kepada bajet anda pertama, kedua bajet keperluan dan praktikal anda macam mana nak buat. Kalau nak sekiranya korang ada family besar-besar, korang family besar dan sederhana, aku rasa model Y ni paling berbaloi lah untuk setakat ni. Sebab dia SUV dan rupa pun agak sporty, bonnet pun agak besar. Lepas tu dia ada apa, kita boleh pilih sama ada, dan untuk tiga-tiga ni kita boleh pilih sama ada nak 3 motor ataupun 2 motor. Dan yang ketiganya dari segi orang kata standard range dan low range, korang boleh pilih lah korang nak pergi sejauh mana. Kalau untuk low range, make sure korang kena pandai lah perjalanan anda. Korang ada kena pandai planning lah di mana tempat charging stationnya, charging station yang laju dekat mana. Kalau untuk bahagian patah barat senang, tak ada masalah. Untuk bahagian patah timur tu korang kena fikir 2-3 kali lah. Ini pendapat aku lah kalau korang nak beli kereta elektrik. Sebab patah timur, kalau korang nak pergi patah timur, bagi pendapat aku, yang last station charging je dekat Gambar R&R. Itu saja yang last. Yang lain korang kena pakai plug 3-pin lah, yang punya apa, charging yang standard punya lah. Untuk charging dekat rumah, itu pun cas dalam paling lama pun 12 jam. So itu sajalah bagi aku. Jangan lupa share, like dan subscribe channel aku. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ada satu lagi, dia punya port charging ni untuk ketiga-tiga Tesla ni, dia ada speciality sikit. Korang kena pandai cari charging station kan yang sesuai lah untuk model ni. Abang, cerita sikit yang apa beza yang spek UK dengan spek Japan dari segi charging port tu. Okay, kalau untuk yang kereta Tesla ni, mungkin dia ada dua spek lah. Kita ada tambah daripada UK spek dan Japan spek lah. Yang membezakan, mostly yang membezakan UK dengan Japan ialah dia punya charging lah. Okay, dia punya charging. So kita boleh tengok kat sini lah. Yang ni kita display ialah kereta model daripada Japan. Saya membezakan dia, kita boleh tengok dia punya ni lah, tap charging dia lah. Okay, yang biasa UK punya kita panggil tap tu. Okay, kalau yang ini kita panggil TPS. Apa dia? TPS. TPS? TPS. Yang Japan punya TPS. TPS tu kita akan bagi adapter untuk penyambungan. Adapter. So nanti kalau nak beli kereta elektrik,
Biasanya berapa port dia ni pihak awak bagi? Rigi ke apa macam mana? Dia rigi, dia punya plug dia lah. Okey, kita bagi mobile charger, mobile charger, AC charger dan juga wall charger. Dan sekali dengan adapter lah. AC charger yang pasang kat rumah tu kan? Yes. Okey. So kalau apa yang untuk yang Malaysia ni, siapa tak silap saya, apa dia punya petrol pump dia pakai spek UK punya kan? Kebanyakan mostly dekat tempat-tempat ikan kita kat sini dia pakai type 2 lah. Type 2 yang UK punya. So untuk memudahkan ni kita bagi adapter. Kalau bagi adapter dia lega sikit. Okay. Boleh settle masalah tu. Betul lah. Okey, apa-apa masih banyak, okay, lah. Terima kasih. Okey.